mau menanyakan juga nih, Mas. Yang pertama kan udah pernah kesini nih, ya, ketemu Bang Thomas. Pertama tuh kesini. Itu belum saatnya show. Hmm? Aku kesini duluan, tadi terlantar. Waduh, terlantar. Bahasanya mau tidur di mana? Gak boleh tidur di depan gedung ini, diusir sama sapam. Akhirnya minta tolong sama orang kampung, minta tidur di musola, gak boleh. Ya, yang penting anak istriku bisa tidur, kalau aku tidur di jalan gak apa-apa. Oke, halo Sobat Warehouse. Sekarang saya bersama dengan Kang Thomas Arya. Oke. Selamat malam, Warehouse. Selamat malam. Dimanapun kalian bergoyang. Kang Thomas, gimana ini kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik-baik ya. Baik-baik. Ini yang kedua kalinya ya di Warehouse. Yang kedua kalinya di Warehouse. Oke, ini ekspektasinya apa nih untuk yang kedua ini nih? Ekspektasinya gimana ya? Gimana ya? Lebih ramai mungkin ya. Lebih ramai lagi. Yang jelas untuk kedua kalinya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Elsa Pitaloka. Mudah-mudahan di malam ini kita bisa terhibur semua. Yang penting di Warehouse. Oke. Bang Thomas. Ya. Di sesi kali ini saya mau mendatangkan fansnya, Mas. Fans berat banget. Kita panggil ya sekarang ya. Kameramen. Mas. Oh ya. Ketemu nih sama Bang Thomas. Waduh, bingung ya, Bang Thomas yang mana? Kamera. Iya, Thomas yang mana nih? Waduh, hampir sama. Saya bingung ini. Nah, gimana nih? Kabarnya dulu, jenengnya sopo? Nah, namanya siapa? Oh, Mesna. Siapa, Mas? Biasanya dipanggil Cak. Cak Nan. Di FB dipanggil Cak Nan Bakso. Cak Nan Bakso. Oke. Berarti ini jualan bakso gitu, Mas? Iya, jualan bakso. Oke. Bisa kasih tahu nggak alamatnya gitu mungkin? Alamatnya tempatku. Oh iya, sama jualnya boleh. Tajinan. Tajinan? Desa Tajinan, Jalan Kelampok. RT 20, RW 9. Di mana itu tempatnya? Tajinan. Tajinan itu Malang ya? Malang. Oh, Malang. Jangan lupa buat teman-teman mampir di baksonya ya. Salam. Jangan lupa. Ini disponsori langsung sama Bang Thomas, oke? Iklan dikit lah nggak apa-apa kan. Nah, iya. Oke. Okay. Bang Thomas nggak pengen coba nih baksonya? Pengen sih. Pengen sih. Wow. Jalan ke Malang mampir ke tempat Cak Nang deh. Oke, ditunggu ya ini ya, ditunggu. Ini Bang, saya mau tanya nih, gimana nih perjalanan ke sini tadi ini? Berapa lama gitu? Perjalanan ke sini tadi 6 jam. 6 jam? Wah, iya. Lama sekali ya. Iya. Demi ketemu Bang idolaku. Idola. Seneng banget ya. Thomas Arya. Seneng banget ini pasti ya. Seneng. Ya. Idolaku kecil. Idola kecil. Terima kasih banyak lah. Iya. Buat channel yang selalu mensupport saya. Iya, Bang. Mudah-mudahan channel juga sukses. Amin. Kita sama-sama berusaha buat ke depannya. Iya. Yang lebih semoga idolaku juga sehat selalu. Amin. Siap. Apanya? Buat tos. Buat tos apa nih? Buat tos gimana nih? Gak ada itunya? Ngomongan apa gitu? Terharap ya. Tapi gak apa-apa. Mungkin lagi apa berdebar-debar jadi iya. Bingung mau ngomong apa. Bingung. Gitu loh. Tampilannya hampir sama banget ini. Wah, iya. Emang gitu ya? Iya. Selalu aku buat action lagu-lagu baru, lagu-lagu lama buat action. Oh gitu, jadi bikin video-video juga gitu ya? Itu lagu-lagunya. Aku actionnya di hutan, aku juga di hutan. Waduh, di hutan juga di hutan, siap. Di tengah laut gitu ya? Tinggal lagunya aku tiru, baju-bajunya juga aku tiru ini. Waduh, super ya. Tadi sama ya tadi ya? Iya. Saya mau menanyakan juga nih, Mas, yang pertama kan udah pernah kesini nih? Iya, ketemu Bang Thomas pertama tuh. Kesini. Belum saatnya show. Aku kesini duluan, tadi terlantar. Waduh, terlantar. Bahasanya tidur di mana? Gak boleh tidur di
depan gedung ini diusir sama satpam, akhirnya minta tolong sama orang kampung, minta tidur di musola, nggak boleh. Ya, yang penting anak istriku bisa tidur, kalau aku tidur di jalan nggak masalah. Terus boleh tidur. Perjuangan nih. Ya udah, tidur aja. Perjuangan banget ya. Iya. Buat fans-fans yang lain juga coba ditiru perjuangannya masnya. Ini baru fans sejati. Ya, bisa diundang ke. Makanya aku loncat. Loncat-loncat apa? Pagar tinggi kayak melangkah enggak salah. Waduh. Enggak terasa. Enggak terasa. Tiba-tiba sampai gitu ya. Sampai aja. Oke. Kita udah hampir sampai di ujung karena Mas Thomas Arya akan segera ke atas panggung. Oke, jadi saya mau menanyakan nih, sama mau tanya. Ada nggak tiga patah kata gitu untuk warehouse dari Bang Thomas dulu nih? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak buat warehouse dan beserta krunya yang telah memberi kesempatan buat saya di sini, kebetulan bersama Airstar Talka juga. Mudah-mudahan warehouse makin jaya, semakin mantap, dan selalu mendatangkan artis-artis top khususnya di Indonesia. Amin. Warehouse keren. Oke, sekarang dari masnya nih, Mas Nan. Kasih dong 3 atau 4 patah lah. Buat warehouse apa nih? Buat warehouse. Artinya. Ngerti. Waduh, gak ngerti. Enggak. Buat Mas ini warehouse yang udah mendatangkan Mas Thomas Arya lagi. Apa nih? Mau ngomong apa kepada warehouse? Gak apa-apa, ayo. Gak usah gugup, Bang. Santai. Gimana? Masih gugup? Seru ya, Bang. Seru. Oh, seru katanya. Malu-malu, ya. Masnya. Semoga datang lagi. Oke, semoga datang lagi. Ya, rasa. Oke. Semakin ramai lagi. Oke. Aku selalu menanti. Oke. Aku selalu menanti. Oke. Sekian dari saya, Mas Nan dan Bang Thomas. See you next time. Jangan lupa like, subscribe juga channel kita. Goodbye.